Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Muara Channel. Muara Channel kali ini akan menunjukkan beberapa koleksi uang, yaitu uang dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an, yang nantinya kita akan tunjukkan satu persatu. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga kepada semua pemirsa di rumah, jangan lupa like, subscribe, and comment dalam channel saya, itu Muara Channel. Ya, oke, pemirsa di rumah, saya tunjukkan dulu satu persatu. Yang pertama saya tunjukkan uang 100 rupiah yang kertas. Ini dibuat atau diproduksi pada tahun 1992. Ini gambarnya. Ini di dalam uang ini ada gambar pahlawan Ki Hajar Dewantara. Ini 100 rupiah tahun 1992. Ini tahun 1992. Tengahnya ada gambar Ki Hajar Dewantara. Ini yang depan, kemudian yang belakang ada gambar gunung. Ini asli uang 100 rupiah ya, kertas tahun 1992. Yang di depan gambar perahu layar. Ini uang 100 rupiah kertas. Kemudian yang kedua saya tunjukkan uang 500 rupiah. Uang 500 rupiah ini tahun 1992. Ini yang depan ada gambar orang hutan, kemudian di tengahnya ada Kiai Hitam Kulit. Kemudian kalau dibalik ini ada gambar rumah. Ini dibuat diproduksi pada tahun 1992. Ini asli juga. Ini gambarnya, saya ulangi lagi dari depan, ada gambar orang hutan. Ya, di tengah-tengahnya itu lamat-lamat ada gambar Hitam Kulit. Pahlawan, bukan pahlawan, tapi ini adalah seorang Yai. Untuk yang ketiga saya tunjukkan ini ya, sudah cukup lama, 100 rupiah ya, 100 rupiah ini koin, ini ya koin 100 rupiah ini tahun 1993. Tahun 1993. Saya simpan buat koleksi, saya kumpulkan, ini masih tersisa 100 rupiah uang koin. Ini ada gambar rumah, rumah Manit Minangkabau ya. Rumah tertera juga di belakangnya 100 rupiah di tahun 1973. Kemudian ada lagi saya tunjukkan, ini yang lebih lama lagi, tahun 1971. Ini 50 rupiah tahun 1971. Tahun 1971. 50 rupiah ya, gambarnya burung cendrawasih. Ini di belakangnya ada tahun beredarnya tahun 1971. Ini asli. Kemudian ada lagi saya tunjukkan tahun-tahun yang lebih muda lagi, yaitu tahun
1991 ini Rp50 juga. Enggak begitu jelas karena uang itu sudah kusam. Ini Rp50 tahun 1991. Ini ada gambar komodo. Ini gambarnya komodo. Kemudian belakangnya tetap burung kita, burung Garuda. Ini tahun 1991. Bentuknya kecil. Oke, yang berikutnya saya tunjukkan Rp500 dibuat pada tahun 2003 ini. Ini tahun 2003 saya tunjukkan, tahun 2003. Ini tahun 2003, uang Rp500. Ini gambar sebaliknya, burung Garuda. Ini tahun 2003. Kemudian saya tunjukkan lagi, ini 500-an juga tahun 2001. Ini bentuknya seperti ini, tahun 2001. Sama gambarnya dengan tahun 2003, burung Garuda. Nah, baik pemirsa di rumah, itulah tadi koleksi uang zaman dulu. Dari tahun 1971 hingga tahun 2000. Tiga saya kumpulkan buat koleksi. Untuk pemirsa di rumah yang ada minat, silahkan hubungi kami dengan harga yang sewajarnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.